Halo, what's up guys, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bursit Store. Dan di sebelah saya ini adalah tumpukan produk-produk terbaru dari Bursit Store. Produknya itu adalah berupa sendal, apa ya ini namanya, sendal slip-on. Tapi kalau misalkan di Bandung oleh orang-orang biasa, ya saya juga termasuk orang biasa, ini biasanya disebut sendal slop guys. Nah ini sendal slop ini karena sedang apa ya, brand-brand lain pada bikin. Terus member-member saya kan punya grup. Grupnya isinya ada lebih dari 400 member. Itu selalu memberikan masukan-masukan produk-produk apa aja yang mau diproduksi. Nah bulan kemarin itu member pada ngasih masukan untuk bikin sendal slip-on atau sendal slop kayak gini guys. Kayak brand lain, kayak brand anu, brand ini, brand itu. Nah karena tempat produksi saya bisa memproduksi apapun, bisa bikin sendal, bisa bikin sepatu. Kalau sendal kayak gini doang mah bisa tuh guys. Jadi bulan ini pun saya bikin coba-coba ya, ini bikin percobaan. Bikin 6 motif sendal slip-on guys. Sendal slip-on itu bahannya kayak gini ya. Dan sablonnya pun di depan. Dan karena kita pengen beda dari orang lain, pengen beda dari brand lain, kita juga kasih pembeda. Kita kasih pembedanya itu berupa packaging yang kayak gini ya. Dan sablonannya pun guys, ini adalah sablonan glow in the dark, alias nyala di kegelapan guys. Ini kalau misalkan lampu-lampu dimatiin, ini nyala guys. Yang nyala itu ini, ada motif yang ini. Pokoknya sendal hitam yang ininya hitam, terus sablonannya warna putih, itu pakai campuran fosfor yang memberikan efek glow in the dark guys. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat motifnya apa aja, motifnya adalah ini dia. Guys, motif-motifnya ada 6 motif, keren-keren guys. Dan foto-fotonya pun sudah saya edit sedemikian rupa, udah ada versi dipegang, udah ada versi kayak gininya, dan udah ada versi di foto dalam kegelapan guys. Ini nyala. Nah ini dia guys, kalau kalian gak percaya ini glow in the dark nih, lihat aja nih ya, ini motif sendal kayak gini. Kita akan matikan lampunya guys. Oke guys, sekarang kita mau tes apakah benar ini kalau misalkan lampunya dimatiin, sablonannya ini bakalan nyala. Kita coba tes ya guys. Nah, ini sendalnya ya. Saya ambil sendal satu motif dulu. Terus kita kasih cahaya ini guys. Ini adalah cahaya lampu untuk saya bikin vlog. Nah, ini juga sablonannya. Karena fosfor itu bersifat menyerap cahaya dulu, maka dia harus dikasih cahaya dulu. Nah, nih sekarang kita bakalan matiin lampunya. Nah, nih kita matiin lampunya. Wow, nyala guys, ini nyala ya. Tuh, ini yang ininya nyala. Kalau misalkan kalian kurang jelas dengan motif yang ini, saya bakalan pakai coba motif yang lain guys. Oke guys, kalau misalkan yang tadi cahayanya kurang, kita bakalan coba pakai motif yang ini, yang motifnya lebih besar, dan ini yang khusus motif ini campuran fosfornya lebih banyak nih guys. Nih, kita cobain bakalan matiin lampunya. Nah, ini lampunya udah dimatiin, udah saya kasih cahaya. Nah, kita lihat apakah bakalan nyala atau tidak. Wow, nyala guys. Ini nyala ya, ini terang nih. Oke. Kita kasih cahaya lagi. Kita langsung matiin. Oh, nyala guys. Mantap. Ini kalau misalkan kalian sendal ini dipakai sholat tarawih nih. Ini kan saya bikin sendal ini sengaja karena mau bulan puasa. Ini kan cocoknya dipakai ke masjid ya guys, enak. Ini kalau misalkan kalian pulang tarawih, nyari sendal kalian itu, yang sendal ini, itu nggak akan bingung guys, karena kalian tinggal nyari aja sendal yang nyala guys. Kalau misalkan nggak ada, kalian bawa ini ke masjid, terus pas mau pulang nggak ada sendal yang nyala, berarti sendal yang ini hilang guys, ada yang ngembat. Kita coba lagi motif yang lain guys. Kita bikin sengaja ada 6 motif ya guys. Nah yang ini nih, ini khusus logo nih. Kita kasih cahaya dulu ya. Kita kasih cahaya dulu.
Nah, nih sekarang bakalan kita matiin lampunya. Nih, lampu studio udah dimatiin. Sekarang lampu lightingnya akan saya nyamatiin juga. Wow, ini nyala guys. Asli ini nyala. Ini terang. Nih, ini kalau misalkan ini baru dikasih cahaya lampu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu terang. Tapi kalau misalkan pengen terang banget, kalian harus dipakainya di bawah cahaya matahari. Wow, nyala guys. Dan edisi kali ini pun kita bikin sendal 6 motif selain tadi udah saya kasih lihat gambarnya, foto-fotonya. Nah, ini barang yang aslinya ya. Nih kayak gini. Nah, di bagian bawahnya itu ada ini ya. Ada brand bursitnya, ada emboss bursit, oke. Nah, ini jelas. Nah, ini ada emboss bursitnya ya. Oh, ini sablon, ini di sablon glowing juga. Oke. Oh, ini detailnya, guys. Ada itu motif yang pertama. Ini motif yang kedua tadi, ya. Tulisannya kayak gini nih. Nih, kayak gini. Di bawahnya juga ada bullshit. Terus ada lagi motif yang ketiga yang tulisan bullshitnya gede nih guys. Nih ya. Sorry. Nih saya kasih lihat. Nih kayak gini guys. Ini adalah motif yang ketiga. Ini motif yang ketiga. Motif yang keempat yang hitam merah ada tulisan. Ini tulisan apa ini? Tulisan Jepang atau tulisan Cina? Pokoknya tulisannya kayak gini guys. Nih, ini motif yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima juga masih hitam merah. Nih masih hitam merah. Kita copotin di sini. Terus yang ke-6 itu tadi yang kita tes guys. Kita tes nih. Oh. Gimana? Bagus-bagus kan? Bagus atuh guys, karena desainnya itu adalah desain spesialis khusus desain Distro Clothing dari Bandung guys. Dan sablonnya pun pakai sablon glow in the dark. Kualitasnya pun kualitas bagus guys, ini kualitas Cibaduyut guys. Kualitas Cibaduyut itu udah kualitasnya udah diakui di seluruh Indonesia dan kualitasnya pun udah standar internasional kalau menurut saya, karena saya pun udah pakai dan ini enak banget. Saya kemarin pakainya buat ke masjid, dipakai wudhu, ke kamar mandi, ini enak, ini nyaman guys. Nih, kalau misalkan kalian pengen lihat saya nyobain, ini bakalan saya cobain khusus yang karena saya sendalnya ukurannya 39 guys. Ini saya biasanya sih pakai ukuran 40 ya. Tapi karena ini size-nya agak besar ya, mungkin size-nya standar internasional. Jadi kaki saya ini masuknya di 39 guys. Nih kayak gini nih. 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 Lihat nih guys. Wow. Tuh guys. Bagus, nggak bagus, nggak bagus, atuh. Mungkin balik buat nge-review ya. Namanya juga usaha, guys. Nih. Kalian lihat nih. Kalau misalkan kurang jelas, di sini aja, guys. Nah, ini dia, guys, sendalnya nih, ya. Nih. Ini enak kalau misalkan lagi dipakai. Kamu kalau misalkan lagi santai ke mall, nanti saya pakai celana jeans ya, atasin dulu celananya. Nih, kamu ke masjid, ini buat sholat taraweh, atau kamu mau sholat id pakai ini, terus ke rumah-rumah saudara, itu enak banget guys. Ini kalau misalkan kamu ke masjid, terus ngelepasnya tinggal kayak gini aja guys, gampang. Kalau misalkan dibanding kamu pakai sendal yang ada tali, yang ada tali-talinya di sini, itu kan sulit banget. Tapi kalau misalkan sendal slop kayak gini, slip on, itu melepas ini gampang kayak gini. Terus misalkan udah dari masjid, tinggal kayak gini. Gampang kan guys? Nih. Itu dia guys, Sleep You Sendal Slip On dari Bullshit edisi 2020 khusus menyambut bulan puasa dan lebaran di tahun 2020. Memang sengaja saya bikin sendal kayak gini untuk dijual saat bulan puasa.
dijualnya pun oleh member-member saya kepada kamu guys. Jadi buat kalian semua yang mau beli sendal ini, mau beli khusus buat dipakai, kamu beli aja di member Busit yang tersebar di marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, atau blibli.com. Silakan beli di sana karena yang jual di sana adalah member-member saya. Atau beli juga di akun-akun sosial media seperti Instagram dan Facebook yang menjual produk seperti ini guys. Ini adalah produk Busit. Yang menjual di Instagram pun banyak karena itu adalah member-member saya. Dan member saya pun tersebar lebih dari 400 member di seluruh Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara guys. Dan kalian juga bisa mendapatkan produk ini di Busit Store yang ada di kecamatan kalian guys. Kalau misalkan di kecamatan kalian belum ada Busit Store, ya cari aja di online. Dan cabang Busit pun di beberapa wilayah Indonesia, di luar wilayah kota Bandung, itu banyak kok. Jangan lupa like videonya, komentar positif di videonya, subscribe juga channelnya, dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian semua nggak ketinggalan update terbaru dari Busit Store. See you next time in next videos. Bye-bye!